untuk mengantar kelulusan Ayana, Yona, Vini, Zara, Sonia, Michelle, Vanka, Angel, dan Rahel. Lalu malamnya akan ada pengumuman hasil pemilihan member single original JKT48. Siapakah yang akan merebut tahta tahun ini? Kira-kira siapa ya? Kita akan nantikan. Nah, sekarang adalah acara yang telah kita tunggu-tunggu. Pengumuman hasil sementara pertama pemilihan member single original JKT48. Para member silahkan mengambil posisi masing-masing. Dan saya akan diumumkan dari posisi 32. Jumlah suara 742 dari Akademi Kelas A, Jessica Chandra, Jessie. Selanjutnya, posisi 31 dengan jumlah suara 791 dari Akademi Kelas A, Azizi Asadil, Z. Oke, posisi 30 dengan jumlah suara 849 dari tim T, Rinanda Syahputri, Nanda. Posisi 29 dengan jumlah suara 1025 dari tim K3, Shania Gracia. Selanjutnya, posisi 28, jumlah suara 1031 dari tim T, Melati Putri Rahel Cecilia. Posisi 27 dengan jumlah suara 1049 dari Akademi Kelas A, Dea Angelia Day. Posisi 26 dengan jumlah suara 1272 dari tim J, Friska Anastasia Laksani. Posisi 25 dengan jumlah suara 1347 dari Akademi Kelas A, Feby Komaril. Feby. Selanjutnya, posisi ke-24 dengan jumlah suara 1374 dari tim J, Ariela Kalista Ihwan, Ariel. Posisi 23 dengan jumlah suara 1523 dari tim K3 dan T, Anin Ditarama Cahyadi, Anin.
posisi 22 dengan jumlah suara 1545. Dari tim K3, Angelina Christie. Posisi 21 dengan jumlah suara 1549 dari tim J, Gabriela Margaret Waro, Gabby. Posisi 20 dengan jumlah suara 1606 dari Akademi Kelas A, Aurel Mayori. Posisi 19 dengan jumlah suara 1811 dari tim J, Nima De Ayu Fania Aurelia. Aurel. Posisi 18 dengan jumlah suara 1890 dari tim T, Nabila Fitriana Lala. Posisi ke-17 dengan jumlah suara 2061 dari tim J, Sania Julia Montolalu Juli. Dan selanjutnya posisi 16 sampai 1 yaitu adalah senbatsunya ya. Posisi 16 dengan jumlah suara 2323 dari Akademi Kelas A, Fiona Fadrin. Vivi. Selanjutnya, posisi nomor 15 dengan jumlah suara 2379 dari tim J, Siti Hapsari Maharani Pujiantoro Putri. Siti Hapsari. Selanjutnya, posisi 14 dengan jumlah suara 2516 dari tim T, Putih Nadira Azalia. Selanjutnya posisi 13 dengan jumlah suara 2585 dari tim J, Rona Angriani. Posisi 12 dengan jumlah suara 2676 dari tim J, Nadila Siti Wangkari. Nadila. Posisi nomor 11. Jumlah suara 2692 dari tim K3, Maria Genoviva Natalia Desi Purwasari Gunawan. Desi. Posisi nomor 10 dengan jumlah suara 2706 dari tim T, Fidli Imanda Azhara. Pia. Posisi nomor 9 dengan jumlah suara 3648 dari tim K3, Baby Cesara Ananila. Selanjutnya, makin panas ya.
Nomor posisi ke-8. Jumlah suara 4.509. Dari tim T. Tanzi Huisalin. Salin. Posisi ke-7. Dengan jumlah suara 4.667. Dari tim K3. Nurhayati Ayah. Posisi ke-6. Dengan jumlah suara 5.059. Dari tim J. Rizka Amelia Putri. Posisi ke-5. Dengan jumlah suara 5.138 dari tim T. Gabriela Marcelina Abi. Posisi ke-4. Dengan jumlah suara 5.457 dari tim J. Diani Amalia Ramadhani. Diani. Selanjutnya kita masuk ke 3 besar. Posisi ke-3.